Minna wa wa ya karim. Semoga Allah menerima puasa dan amal dari kami dan puasa dan amal dari kalian. Terdapat berbagai riwayat dari beberapa sahabat radhiyallahu anhu bahwa mereka biasa mengucapkan selamat di hari raya di antara mereka dengan ucapan takobalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. فعن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك قال الحافظ إسناده حسن داري جبير بن نفير ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan hari Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan, Takobalallahu minawa semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadith ini Hasan. Imam Ahmad Rahimahullah berkata, wa minka. Tidak mengapa, artinya, boleh-boleh saja, satu sama lain di hari raya, it mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minka. Artinya, boleh -boleh saja, raya, minna wa qala harbun, سئل <سؤال>. احمد عن قول الناس في العيدين تقبل الله ومنكم قال لا باس به يرويه اهل الشام عن ابي امامه قيل وواثله ابن الاصبعي قال نعم قيل فلا تكره ان يقال هذا يوم العيد قال لا ثلاث اورغ علماء حرب mengatakan امام احمد pernah ditanya mengenai apa yang mesti diucapkan di hari raya idul fitri dan idul adha apakah dengan ucapan Takobalolohu minawamingkum Imam Ahmad menjawab Tidak mengapa mengucapkan seperti itu Kisah tadi diriwayatkan oleh penduduk Syam dari Abu Umamah Ada pula yang mengatakan Apakah Watsila bin al-Asqo juga berpendapat demikian Imam Ahmad berkata Betul demikian Ada pula yang mengatakan Mengucapkan semacam tadi tidaklah dimakruhkan pada hari raya It. Imam Ahmad mengatakan Ia betul sekali وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث منها أن محمد بن زياد قال كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنك وقال أحمد إسناد حديث أبي أمامة إسناد جيد Ibnu Akil menceritakan beberapa hadit mengenai ucapan selamat di hari raya, Id. Di antara hadit tersebut adalah dari Muhammad bin Ziyad, ia berkata, Aku pernah bersama Abu Umamah al-Bahili dan sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam lainnya. Jika mereka kembali dari Id, yakni salat Id, satu sama lain di antara mereka mengucapkan, Takobalallahu minawamingka, Imam Ahmad mengatakan bahwa sanat riwayat Abu Umamah ini jahit. Ali bin Sabit berkata, Aku pernah menanyakan pada Malik bin Anas sejak 35 tahun yang lalu. Ia berkata, Ucapan selamat semacam ini tidak dikenal di Madinah. Diriwayatkan dari Ahmad bahwasanya beliau berkata, Aku tidak mendahului dalam mengucapkan selamat, hari raya, pada seorang pun. Namun jika ada yang mengucapkan selamat padaku, Aku pun akan membalasnya. Demikian berbagai nukilan riwayat sebagaimana kami kutip dari Al-Mughni. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun tentang ucapan selamat, tahniah, ketika hari it seperti sebagian orang mengatakan pada yang lainnya ketika berjumpa setelah sholat, it Taqobbalallahu mina wa minkum wa ahalallahu 'alaika dan semacamnya, maka seperti ini telah diriwayatkan oleh beberapa sahabat Nabi. Mereka biasa mengucapkan semacam itu, dan para imam juga memberikan keringanan dalam melakukan hal ini sebagaimana imam Ahmad dan lainnya. Akan tetapi, Imam Ahmad mengatakan, "Aku tidak mau mendahului mengucapkan selamat hari raya pada seorang pun. Namun, kalau ada yang mengucapkan selamat padaku, aku akan membalasnya." Imam Ahmad melakukan semacam ini karena menjawab ucapan selamat adalah wajib sedangkan memulai mengucapkannya bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Dan sebenarnya bukan hanya beliau yang tidak suka melakukan semacam ini. Intinya, barang siapa yang ingin mengucapkan selamat, maka ia memiliki kutuah, contoh. Dan barang siapa yang meninggalkannya, ia pun memiliki kutuah, contoh.